Salam sejahtera. So, hari ini saya akan menyampaikan taklimat ringkas mengenai MHPSS. Okay? MHPSS, Mental Health and Psychosocial Support. So, pengenalan, biasanya dalam keadaan krisis ataupun bencana, ramai orang menunjukkan pelbagai reaksi, macam-macam reaksi. Biasanya reaksi-reaksi ini disebabkan oleh kurang informasi, terpengaruh dengan apa-apa berita mungkin tak betul daripada pengaruh sosial media, kurang sokongan daripada kawan-kawan atau keluarga, keseorangan. Dan dalam masa yang sama, ada yang beban kerja bertambah. Contohnya yang petugas kesihatan lah, hospital. So, bila berlakunya benda-benda ini, simptom-simptom yang biasa dialami ialah risau, sangat takut, rasa keseorangan dan keletihan. Okey, ini adalah pengenalan, tapi kita spesifik hari ini pada apa yang berlaku dekat sekitar kita lah, terutamanya bagi petugas kesihatan. Okey. Jadi Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) ni sebenarnya ditubuhkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah objektifnya lah, semua bentuk sokongan, any form of support yang dijalankan bertujuan untuk empat objektif ni. Yang pertama, melindungi dan mempromosi kesihatan psikologikal dan sosial. Kedua, mengurangkan tekanan emosi akibat krisis dan bencana. Yang ketiga, mencegah dan melakukan intervensi awal untuk masalah psikiatri seperti kemurungan, kerisauan, anxiety dan PTSD. Dan yang terakhir sekali, untuk mengembalikan fungsi optimal semua orang dalam kehidupan sehari. Ini adalah objektif MHPSS lah, Mental Health and Psychosocial Support. So, di Hospital MUA, kita memang ada kumpulan Mental Health and Psychosocial Support atau dalam bahasa Melayunya, Pasukan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial. Tiga aktiviti besar yang sentiasa berjalan di MUA, aktiviti MHPSS adalah PFA, Group ataupun Individual Debriefing dan Teleconsultation. So, hari ini saya akan bagi taklimat ringkas macam mana kita nak buat PFA, macam mana kita nak buat group ataupun individual debriefing dan macam mana kita nak buat teleconsultation. Sebab lepas ni kita akan minta houseman-houseman untuk turut serta dalam kita punya kumpulan MHPSS. Okay, sedia? Sedia, eh? Okay, first sekali, siapa kumpulan sasaran kita? Kita ada tiga kumpulan sasaran untuk so kesimpulan kita sebenarnya krisis yang kita fokus sekarang adalah perawatan COVID. PFA ni sebenarnya besar, MHPSS ni besar, tapi untuk zaman untuk sekarang isu pandemik adalah yang utama. So kumpulan sasaran kita tiga, anggota healthcare worker yang terlibat dengan perawatan COVID-19. Contohnya nurses ataupun doktor yang bertugas di ward-ward COVID ataupun di pusat-pusat kuarantin. Okay? Yang kedua, anggota healthcare workers yang sedang kuarantin, sama ada dia sendiri positif COVID-19 ataupun dia adalah yang kontak rapat yang perlu di kuarantin. Okay? Dan yang ketiga, kita juga ada buat MHPSS untuk pesakit COVID-19 di dalam ward. Biasanya tak semua yang dikenal pasti atau yang dirujuk. Yang dikenal pasti ni sebab kita ada screening. Kalau screening tu detected that patient ni sangat stres ataupun sangat memerlukan intervensi, so dia akan dirujuk ke pasukan MHPSS ataupun doktor psikiatri. Okay, so ni tiga kumpulan sasaran untuk kita punya tim MHPSS lah. So first sekali tadi saya kata adalah PFA, yeah? Psychological First Aid. Ni yang kita akan buat contoh PFA ni adalah boleh dibuat bukan sahaja sewaktu pandemik lah. Contoh masa banjir dekat Yan tu, tiba-tiba kita dipilih untuk pasukan PFA. Sebelum ni kita pernah pergi ke HSI untuk Kim, pencemaran udara Kim, so kita pergi buat PFA. Yang sebelum ni pula ada juga yang kebakaran HSA, so kita buat PFA juga. Okay, ni psychological first aid atau bahasa Melayu dia bantuan psikologi awal, first aid. Okay? Ini je teras utama first aid. Sebenarnya
PFA ni tak payah dilakukan oleh doktor ke apa. Asal semua orang boleh buat PFA asalkan dia melalui training, latihan. Ni contoh latihan ringkas lah yang saya tengah buat hari ni, ni latihan ringkas lah. So teras utama PFA kita sedia, prepare dan 3L. Look, listen and link. Ingat eh, look, lihat, listen, dengar, link, hubungkan. Okay, so saya akan terangkan satu-satulah. Prepare, look, listen and link. So first kali prepare. Contoh eh, contoh senang, banjir dekat Yan. So saya pilih Prasad dengan Nik Hafiz. Kita nak pergi Yan untuk tim PFA. So kita bersedia nak pergi Yan Kedah ni, nak bantu mangsa banjir ni, kena lah prepare. Kita kaji dulu peristiwa yang sedang berlaku kat sana. Apa yang berlaku kat sana? Banjir contohnya. So bila kita sampai kat sana, biasanya kita kena tahu apa servis dan bantuan selain kita yang ada. Ada bomba ke, ada polis ke, ada pasukan PKD ke. Kita kena tahu supaya kita tak sorang-sorang dan shock sendiri kat situ. Ya, so kita prepare tentang apa benda yang berlaku tu sebenarnya, siapa lagi yang ada selain daripada kita, dan yang paling utama tentang tahap keselamatan persekitaran. Kalau tengah banjir tu, tanah runtuh-runtuh tu, tak selamat, kita tak boleh pergi. Macam disaster kan, kawasan kebakaran, kita tak boleh pergi kawasan yang belum. Macam orang kalau belajar disaster tu, dia ada red zone. So kita tak boleh pergi kawasan red zone tu, sebab kita pasukan PFA. Kita biasanya bila dah declare kawasan keselamat, baru kita boleh masuk untuk offer PFA. So dah prepare, dah tahu, orang dah cakap apa yang perlu kita buat, kita masuk kawasan. Okay, Prasad ni Hafiz dah bersedia eh. So first kali, first L yang pertama adalah look. Okay, so apa yang kita nak, apa yang kita tengok? Dah masuk kawasan ni, apa yang kita tengok? First kali lagi kita tengok keselamatan. Selamat tak kita nak pergi? Selamat tak kita nak approach mangsa? Ni kita guna mangsa lah. So yang kedua, kita tengok mangsa yang perlu bantuan asas segera. Contoh bantuan asas segera ni yang cedera, yang berdarah, yang patah, yang pingsan. Yang tu kita identify dulu. Dan kita salurkan lah, panggil lah orang yang sepatutnya untuk. Tapi kita nampak orang tu macam patah for example kan. So kita panggil petugas kesihatan. So PFA ni tak semestinya doktor kan. So panggil orang yang memang untuk petugas kesihatan, kita panggil. Itu perlukan bantuan asas. Selain daripada itu, kita look juga mangsa yang reaksi tekanan yang serius. Apa contoh orang yang tengah tekanan tu dekat kawasan tu, apa contoh kita boleh nampak? Yes, crying, jerit-jerit. Ada yang tak cakap apa-apa, terdiam, blank stare, stupor dekat situ. Itu pun adalah reaksi tekanan juga. Jerit, nangis, terdiam, dan macam-macam lagi lah. Kebetulan juga kita belajar pasal anxiety tadi kan. So anxiety, panic symptom tadi tu pun kita boleh nampak, look. So first L yang pertama adalah look. Lihat keselamatan, lihat mangsa yang perlukan bantuan asas dari segi fizikal for example, dan mangsa yang mempunyai reaksi tekanan yang serius. So bila kita nampak, so PFA ni yang kita fokuskan sekarang adalah yang mempunyai reaksi tekanan yang serius. So kita approach orang yang nampak, contohnya yang menangis kan. So kita pergi dengan dia, kita masuk ke L yang kedua, iaitu apa dia? Listen ya. Yang L kedua, listen atau dengar. So L yang kedua, macam biasa tak bolehlah terus-terus pergi approach orang tanpa kita perkenalkan kan. Kita kena bina hubungan, rapport. Kenalkan diri, kita ni daripada tim pasukan PFA ke, pasukan hospital ke. Jadi boleh saya nama puan apa? Boleh saya tanya apa yang boleh saya bantu? So tanya berkenaan keperluan awal dan kebimbangan mangsa. Okay, kalau biasanya masa listen ni juga kita suruh dia duduk, mungkin bagi air kan, air masak kalau masa banjir tu kan, bagi dia, asingkan dia daripada tempat yang ramai-ramai orang, pergi tempat yang tenang sikit, suruh dia bertenang. Baru kita boleh tanya
keperluan awal dan kebimbangan mangsa. So kita juga dengar keluhan mangsa. Mungkin dia tengah cari anak dia ataupun dia tak tahu anak dia dekat mana ataupun ahli keluarga dia kan hilang. So kita dengar. Okey, so tanya dan dengar keluhan mangsa. Yang ni yang kemahiran mendengar dan kemahiran berkomunikasi digunakan dekat listen. Okey? So lepas dah dengar tu baru kita masuk L yang ketiga iaitu apa? Link eh, hubung. So dekat sini kita beri maklumat yang diperlukan. Ada mungkin ada dewan yang mengumpulkan semua maklumat mangsa, kita bagi tahu dia. Masa link ni juga sebenarnya kita linkkan untuk bertenang dengan mengajar teknik relaksasi. Itulah pentingnya rakan-rakan OT kita hari ini supaya kita boleh ajar mangsa-mangsa untuk pelbagai jenis teknik relaksasi. Kadang-kadang kita nak bercakap dengan orang yang sangat anxious, sangat tengah panik, dia tak boleh kan sebab dia belum bertenang. So kita ajar dia teknik relaksasi dulu. Dan kita juga boleh bantu mangsa untuk beradaptasi dengan masalah coping dan self-care juga masa yang sama. Dan yang akhir sekali, hubungkan mangsa dengan sokongan sosial, ahli keluarga, rakan atau bantuan-bantuan lain. Contohnya JKM ke, ini contoh dekat banjir lah kan, JKM ke apa-apa bantuan yang ada. Sebab tu yang tadi prepare kita tahu siapa yang ada untuk bantu. Okay, so faham ke? Look, listen and link. Boleh buat ke ni Hafiz? InsyaAllah. Boleh kan? Okay, so ni adalah PFA. PFA yang boleh digunakan untuk banjir ke any krisis, bencana, pandemik pun kita guna PFA. So selain daripada PFA, ni kita masuk aktiviti yang kedua lah yang kita offer, iaitu group debriefing ataupun individual debriefing. Cara dia sama lah. Yang esok kita nak ketangkap ni, sama ada kita guna PFA yang tadi, look listening, ataupun kita guna group debriefing, kita tengok kepada kesesuaian. Okay? So group debriefing ni dia lebih formal. Maksudnya kita kumpulkan beberapa orang, biasanya petugas kesihatan lah macam dalam gambar ni kan. So kita kumpulkan beberapa orang untuk sesi yang formal, sesi debriefing. Okay? So sesi debriefing ni dia ada 7 steps lah, 7 kandungan ni yang kita biasa buat setiap minggu lah. Yang pertama, dia macam PFA juga tapi dia ada bezanya pada nombor 2 dan 3. Okay? So yang pertama, introduce. So kita akan introduce diri kita. Kita dah kumpulkan kan semua orang dalam group. So kita introduce. Tidak lagi kita buat sesi praktikal untuk group debriefing ni. Okay? So kita introduce diri sendiri dan kita juga minta orang yang hadir tu, klien yang hadir tu untuk introduce themselves. Dan kita explain apa yang berlaku dalam group debriefing ni. 5 ni masa PFA pun kita tengok ada tak tanda-tanda stres, ada tak tanda-tanda anxiety yang go pinjam tadi, ada tak tanda-tanda burnout. Dia sama je lebih kurang simptom dia. Burnout ni lebih kepada keletihan melampau sebab dah bekerja mungkin shift hour yang panjang, asyik cover orang sebab tak cukup. Misalnya dekat COVID ward kan, dia cover 12 jam, tak ada rehat langsung. So boleh dapat burnout. Okay? So, yang keenam, yang ni kita minta, kita teaching apa sebenarnya simptom yang diorang alami tu. Betul lah puan rasa macam ni, itu adalah tanda-tanda anxiety, itu betul. Okay, validate emotion ni macam kita sahkan apa yang diorang rasa tu memang betul, memang boleh berlaku dalam keadaan yang diorang alami. And then kita ajar relaxation technique yang macam contoh puan Atika hajar tadi. Nanti masa seksi praktikal nanti kita ada beberapa lagi relaxation technique yang kita boleh ajar lah. Yeah? Dan last kali, re-entry, summarize, emphasize on confidentiality. Apa saja yang dikongsikan adalah sulit. So kita akan sampaikan isu-isu yang diperlukan kepada contohnya pihak lain yang diperlukan tu tanpa bagi tahu siapa sebenarnya yang cakap. Kita tak cakap siapa, anonymous lah maksudnya. Eh? So kita emphasize confidentiality supaya diorang yakin untuk berkongsi. Dan bila ada certain klien kita yang kita nampak dia ni memang dah anxiety teruk ataupun dia ni perlu
perlu apa kita panggil penilaian lebih lanjut. So yang tu kita boleh identify dan bagi tahu dia, bagi appointment follow up yang lain untuk klien-klien yang kita rasa tak cukup sesi group debriefing ni saja. Okay? So faham tak? Itu 7 step dalam group debriefing. Benda ni tak adalah kena ikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Kita buat macam sharing session je, cuma apa kandungan yang kita nak cakapkan masa group session tu. Okay? Ada soalan? Untuk group debriefing? Okay, last kali. Boleh eh? Teruskan. Failure consultation ataupun PFA yang dilakukan menggunakan teknologi. Terutama zaman COVID pandemik ni kan, kita tak boleh banyak sangat face to face kan. So kita guna teknologi method. Contohnya kita telefon, kita PFA melalui telefon ataupun video call ataupun Zoom ataupun Google Meet. Any method yang menggunakan teknologi tanpa perlukan face to face. Bukan face to face, orang tu ada physically depan kita. Okay. So kita ada buat tata cara panggilan telefon MHPSS semua punya. Nanti saya boleh share dalam WhatsApp group. Tapi secara ringkasnya, ini yang kita cakapkan sewaktu PFA calls ataupun teleconsultation. Sama juga macam PFA yang first tadi, look, listen, link. Cuma kita terus kepada listen. Kan? Terus kepada listen. Build up rapport. Bagi tahu nama kita, kenapa kita call. Lepas tu kita tanya sesuai tak untuk kita bercakap sekarang. Yang kedua, kita tanya terus apa, ada isu apa-apa ke yang nak dikongsikan ataupun nak tanya apa-apa ke, ya. Dan yang ketiga, macam PFA juga, macam debriefing juga, kita ajar relaxation teknik. Ajar teknik-teknik relaksasi yang kita tahu dan minta klien untuk amalkan. Dan yang last sekali, kita tamatkan perbualan dengan kata-kata penghargaan, kata-kata semangat dan juga doa. Kita ada yang MHPSS hospital mula punya, kita memang dah buat yang detail contoh ayat sekali lah. Nanti kita boleh share. Teleconsultation ni biasa kita buat untuk staff yang quarantine ataupun tersakit COVID yang positif kan. So kita tak masuk, kalau masuk kita kena doni. So kita biasanya buat teleconsultation. Okay. Tu di reference saya. So tu saja. Terima kasih dan sangat membantu. Ada soalan? Kita memberi perkhidmatan. Contoh kita tengah treat patient. So bila kita tengah treat patient, semua stresor tu datang. So memberi kesan kita banyak. Kadang-kadang kita ter-shutdown body kita at that time. Kita tak boleh fikir, kita loss of sense of apa, kita punya reality. So yang first adalah team building. So team building ni adalah jadi orang pendamai. So dia ada banyak besi. So bila kalau misalkan doktor pernah terbaca, ada banyak ada orang ajar. Ada 4 square, ada 3, 4, 7, 8, banyak. So, benda tu terpulang pada diri kita. Cuma, teknik yang kita apply tu kena betul lah. Kiraan tu tak jadi masalah pada saya. Okay? Jadi, untuk teknik penafasan dalaman ni, kita buat sama-sama boleh? Saya tunjuk. Okay, kalau ada yang nak muruk sama, dia tak salah. So, tangan kanan kita letak di dada. Okay? Tangan kiri kita letak di perut lah. Okay? So, bila kita bernafas peribasa, kita akan rasa dada kita yang kerap turun naik. Okay? Itu adalah pernafasan biasa lah. Jadi untuk pernafasan dalaman ni, perbezaan dia adalah bila kita tarik nafas, kita akan tumpukan segala apa yang kita apa tarik nafas tu terus ke bahagian perut. Jadi mana kata perut tu kembung lah, macam kita membuncitkan perut. Okay? Jadi bila kita tarik nafas, kita menggunakan hidung lah. Right? So kiraan tarik nafas tu kita buat dalam, okay, kita buat kiraan 4. So kiraan 4 tu bukan 1, 2, 3, 4, tidak. Kiraan dia adalah 1,1,1, 1,1,2, 1,1,3, 1,1,4. Jadi panjang sikit. Okay, jadi kita buat tarik nafas, kiraan dia tadi. Kita tahan pun kiraan 4. Hembus sehingga habis nafas. Nanti saya akan buat kiraan 4 untuk kita interval, untuk kita start balik. Kita boleh tarik pada nafas 1. Okay, boleh? Sekarang kita cuba ya. So bila kita tarik, okay, kita buat kiraan. Kita tarik nafas. 1,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 
hembus. Hembus sampai habis nafas. Okey. Bila hembus menggunakan mulut, kalau boleh kita punya mulut tu macam kita nak bersiul. Maksudnya
kita kecilkan kita punya mulut supaya kita kawal keluaran kita punya keluar angin tu. Okey, jadi bila masa hembus tu juga kita boleh letak dalam kepala otak kita yang banyak kita fikir ni, kita hembuskan keluar sekali bila kita hembus tu. Segala masalah-masalah kita fikir tu kita buat kita hembus. Jadi kiraan seterusnya adalah 4 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4. Dan kita start balik. Alright, boleh. Okey. So bila nak buat benda ni, bila kita rasa start kita dah dah tak tenang. Tapi jangan tengah-tengah tempat-tempat yang kita dah kalut tapi kita terus buat. Kita kena cari ruang yang lebih selesa untuk di bateri, di kawasan yang lebih senyap. Okey. Okey, teknik kedua adalah teknik grounding. So teknik grounding ni adalah teknik kita nak biasanya bila kita dah tengah banyak sangat kita buat kerja, ada satu masa kita dah tak boleh fikir nak buat apa. So apa kita perlu buat, kita kena kembali kepada diri kita yang asal, diri kita yang self, apa our self lah. So dari ground ini menggunakan sensory. Right? Apa sensory dia? Kita guna pendengaran, kita guna penglihatan, kita guna diri rasa dan diri sentuhan. Okay? So bila kita dah rasa diri kita tu dah nak sampai masa kita dah nak burn out, dah tak boleh nak control, lari daripada situasi itu. Itu yang penting. Bila kita dah lari, kita cari satu ruang, kita duduk. First thing first, kita cari benda yang kita boleh pegang, texture tu yang berbeza. Itu apa je yang kita boleh grab kat depan ni. Contoh macam ini. Right? So just kita pegang dan kita fokus pada apa yang kita pegang. Lagi bagus, kita boleh describe. Oh, ni apa? Control dia. So kat sini ada warna apa? Ada warna putih, ada warna hitam di atas. Button yang atas sekali warna biru. Kita describe apa yang kita pegang. Right? So, and then the second one is penglihatan. Penglihatan ni biasanya saya minta fokus benda yang dekat dan fokus benda yang jauh. First kita kena fokus benda yang dekat. So apa yang dekat pada saya ni adalah controlnya. So bila saya fokus tu juga, pada masa sama saya try juga describe. Okay, tapi describe yang kita punya dalam diri sendiri lah. Sebab kita describe ni adalah kita nak put more attention pada benda tu sebenarnya. Kita betul-betul nak balikkan kita punya attention tu. Right? So bila kita dah boleh fokus yang sini, kita cari satu benda yang more distant, lebih jauh. Fokus kalau kita ada macam tulisan macam keluar susah, dia yang kecil sikit kita boleh baca, yang masih kita boleh baca, kita fokus, kita baca dan kita relax. So tu dah cool. So yang ketiga adalah hearing, pendengaran. So bila kita duduk dalam bilik ni, bunyi apa yang paling kita boleh dengar yang dekat? Aircon. Okay. So kita dengar sampai kita dengar betul-betul bunyi aircon tu. Okay, bila kita dah dengar, kita tengok. Okay, aircon. Right? So kita rest. And then next, kita pergi benda bunyi yang lebih jauh. Contoh, kita boleh dengar bunyi kereta dekat depan. Okay, so bunyi orang lalu dekat belakang. So benda yang lebih distant. Right? And the last one, biasa diri rasa. Maksudnya, makan. So biasa dalam poket, kita standby at least coklat atau gula. Bukan untuk kita makan tu, untuk makan, tidak. Kita nak makan dan kita rasakan apa rasa tu untuk kita. At least kita nak rejuvenate kita punya sel. So bila kita makan coklat tu, oh, okay, ni rasa coklat, okay, ni, right? So benda tu adalah untuk kita balik kepada reality tadi. Supaya kita boleh dalam tempoh yang singkat, kita boleh kembali balik untuk kita start balik kerja kita balik. So kita dah settle down, kita dah okay, kita dah stable, masuk balik buat kerja macam biasa. Kalau rasa masih tak boleh lagi, cari masa lagi untuk buat macam itu. Dia tak adalah kata tiap-tiap kali kena buat, tidak. Ada orang mungkin waktu itu kalau dia apply dengan cara yang betul pada masa yang betul, dia tak akan mungkin kesan. Tapi kalau kita terburu-buru apply benda macam itu, kita takkan nampak kesan dia. Okay. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa yang nak tanya, nanti boleh komen kepada saya, boleh tak?